Nih bilang, jadi aku punya handphone Samsung S21 FE yang rusak. Jadi di depannya itu ada kayak bergaris kayak gitu. Dan ya Oji Chang langsung datang ke Samsungnya dan langsung ini ya istilahnya diinfoin bla 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 kayak gitu. Dan akhirnya istilahnya diputuskan bahwa harus ganti LCD satu set. Nah, katanya ini satu LCD satu set di sini harganya adalah kurang lebih sekian ya, 1885 ini tulisannya. Dan ya dia bilang sudah diinfoin ya. Jadi infonya adalah dari minggu pertama sampai 4 minggu. Jadi itu adalah waktu yang dibutuhkan. Kenapa agak lama? Karena kebetulan mungkin S21 FE yang Oji Chang ini apa namanya? Spare partnya udah pada nggak ada, jadi memang ya agak lama gitu untuk mendapatkannya. Nah, Oji Chang kan bingung tuh. Sekarang udah 10 harian kalau nggak salah dari terakhir Oji Chang datang itu. Cuma perasaan gitu, udah jadi atau belum. Nah, caranya untuk mengetahuinya tinggal bagian sini aja nih, liatin sini ada scan kayak ini. Jadi nanti langsung kayak foto kayak gitu kayak biasa, cuma di scan ke situ, nanti akan ada pilihannya browser, klik aja browser. Nanti Minasang akan dikirimkan ke area ataupun bagian apa namanya ya ada website kayak gitu. Nah nanti silakan nanti isi nomor telepon atau email Minasang yang waktu datang. Ucang waktu itu pakai handphone, jadi pakai handphone saja. Jadi masukkan, setelah itu masukkan nomor yang ada di sini nih, yang ada di sini. Nah nanti tinggal di klik bagian bawah tuh kayak setuju kayak gitu, setelah itu cari. Nah nantinya akan di bawahnya tuh akan muncul ya, jadi informasinya kayak gimana ya. Nah nanti seperti apa nanti kita bisa lihat sendiri kayak yang di bawah ya, bentar ya.